Assalamualaikum. Sawadika. Bersama saya Helma Zainab Rundiri di dalam Buletin Ikhwan Thailand. Menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur adalah sunnah. Begitu juga memberikan makanan untuk orang berbuka puasa. Apa saja kebaikan yang dibuat untuk mendapat keredaan Allah di bulan penuh berkat ini? Pada 22 Mei 2018 yang lalu, GISB Bangkok telah mendapat jemputan untuk berbuka puasa di Pusat Islam Bangkok. Kita ikuti laporan seterusnya. Majlis berbuka anjuran Pusat Islam ini dihadiri oleh kerutaan-kerutaan besar di Thailand dari negara-negara Islam seperti Malaysia, Brunei, Turki, Indonesia, Singapura, Dubai dan lain-lain. Antara yang turut hadir ialah Wakil Gubernur Bangkok, Wakil Syekhul Islam, Wakil Kementerian Luar Negara dan Pengarah Yayasan Pusat Islam iaitu Samad Malulin. Kebanyakan mereka adalah kawan baik kepada Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam dan tidak kurang juga antara mereka merupakan pelanggan di Love and Care Restaurant Bangkok. GISB Bangkok yang diwakili oleh Setiausaha Zon iaitu Encik Asyari Adam sering ditanya tentang keberadaan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam. Akhlak yang ditonjolkan oleh Yang Berbahagia Tuan Hassan Abdul Hamid dan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam dari Majlis Sambutan Maulidur Rasul tempoh hari membuatkan hati-hati masyarakat sering hendak menjemput GISB Bangkok ke majlis-majlis yang mereka anjurkan. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para kekasihnya, Masjid Changklan Chiang Mai yang terletak berhadapan dengan premis GISB Holdings Chiang Mai mengadakan program berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan 1437 Hijrah ini. Selain majlis berbuka, ia juga diisi dengan tazkirah ringkas sebelum berbuka selama 20 minit yang disampaikan oleh ulama-ulama yang dipilih oleh EJK Masjid. Sekitar 500 orang yang hadir di Masjid Changklan setiap hari sepanjang bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, Wakil GISB Holdings Sdn Bhd juga dijemput untuk sama-sama menyampaikan tazkirah ini. Pada hari Rabu 23 hari bulan Mei yang lalu, Encik Hussein selaku SU Zon Thai 3 telah dijemput untuk menyampaikan tazkirah ini dan dengan izin dan restu Yang Berbahagia Tuan Hassan Abdul Hamid, tajuk tazkirah yang disampaikan adalah berkisar mengenai tajuk Mengapa Manusia Hidup. Pada hari yang sama, Bakery Ikhwan Chiang Mai juga telah menyumbang sebanyak 200 biji cupcake untuk dibahagikan kepada ahli jemaah. Selesai majlis berbuka, Wakil GISB Holdings Sdn Bhd telah didatangi oleh AJK Masjid dan mengatakan tazkirah yang disampaikan adalah berlainan dari yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain di mana hanya menyentuh soal-soal asas Ramadan sahaja, manakala GISB Holdings Sdn Bhd mengajak untuk sama-sama merasai kewujudan dan kebesaran Allah serta apa peranan yang perlu dilakukan sebagai hamba Allah. Imam Ahmad berkata, pihak AJK Masjid akan susun semula jadual tazkirah dan memberi penggiliran tazkirah kepada Wakil GISB Holdings Sdn Bhd selepas ini. Moga-moga dengan keberkatan Rasulullah SAW serta para kekasihnya, Islam akan didaulatkan dan dibangunkan oleh orang-orang yang takutkan Allah dan rindukan Nabi. Bersedihlah dengan dosa di dunia ini agar di akhirat bergembira. Menangislah di dunia ini agar di akhirat kita ria dan ceria. Bersusah-susahlah kita dengan hak Allah di dunia ini, agar di akhirat kita dipermudahkan. Sekian dahulu dari Buletin Ikhwan Thailand. Kita kembali ke studio utama.